Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton video ini. Nama saya Muhammad Adi Luqman bin Zulkifli. Dalam video ini akan berkongsikan tentang sejarah Kota Famosa. Sebelum saya teruskan, pastikan anda sudah tekan butang like dan subscribe itu. Segala kerjasama anda amat saya hargai. Famosa. Famosa ni dekat dalam Malaysia orang kenal ada dua benda je. Dan dua-dua kat Melaka. Yang pertama, Famosa Resort yang kat Legajar tu. Yang kedua, Kota Famosa dekat Bandar Hilir. Dan dalam video ini saya akan kongsikan tentang sejarah Kota Famosa kat Bandar Hilir ni. Saya akan terangkan Kota Famosa ni dalam tiga fasa. Yang pertama, fasa Kota Famosa dalam pemerintahan Portugis, ketika zaman Belanda dan ketika zaman British. Tiga fasa. Dan saya juga akan kongsikan tentang apa je yang Famosa ni tinggal pada zaman kini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, ayuh kita teruskan. Jadi sejarah Kota Famosa ni, dia bermula pada tahun 1512. Dia dibina untuk menangkis serangan-serangan yang datang daripada Kerajaan Kesultanan Johor, Kerajaan Kesultanan Aceh dan juga serangan daripada pengikut-pengikut Sultan Mahmud Shah. Jadi yang arahkan Kota Famosa dibina ialah Alfonso de Albuquerque. Jadi diarahkan buru-buru paksa pada zaman tu untuk bina Kota Famosa ni. Bahan utama Kota Famosa ni ialah batu latrik. Batu latrik ni diorang dapat daripada Pulau Upeh, Pulau Panjang dan Pulau Jawa. Jadi diarahkan buru-buru paksa ni untuk membina kota mengelilingi Bukit Melaka. Bukit Melaka ni ialah Bukit Sempol yang kita kenali sekarang. Jadi kelebaran tembok Kota Famosa ni ialah selebar 4 meter. Jadi Alfonso de Albuquerque ni juga dia lengkapi Kota Famosa ni dengan 70 buah meriam mengelilingi semua arah. Beliau juga membina gereja, penempatan Kristian, tempat ibadah dan hospital dekat dalam Kota Famosa tu. Jadi itu sahaja sejarah ringkas Kota Famosa pada zaman pemerintahan Portugis. Seterusnya, saya akan berceritakan tentang sejarah Famosa ketika zaman pemerintahan Belanda. Setelah 130 tahun Melaka ni dipegang oleh kuasa Empayar Portugis, akhirnya pada tahun 1641, Syarikat Hindia Timur Belanda mewakili Empayar Belanda menakluk Melaka dan mengambil Melaka daripada tangan Empayar Portugis. Jadi apa yang berlaku dekat Famosa pada zaman tu? Banyak benda juga jadi masa zaman ni. Okay, yang pertama sekali diorang buat, diorang baiki semula tembok Kota Famosa yang telah rosak akibat peperangan. Yang kedua, diorang tambah benteng pertahanan baru yang diberi nama Bastion Middelburg dan Bastion Santiago. Dan untuk pintu masuk juga diorang ada tambah agak untuk masuk ke Kota Famosa ni. Diorang ada bina dua. Satu yang datang daripada muara Sungai Melaka. Yang kedua yang dekat darat, yang datang daripada Bandar Hilir. Jadi diorang tambah pintu masuk juga. Jadi dan dekat dalam Kota Famosa pula diorang ada tambah bangunan baru seperti Gereja Christ dan Stadthuis. Stadthuis ni ialah dia punya pusat pentadbiran lah dekat Melaka dan juga kediaman untuk gubernur-gubernur dan pembesar-pembesar Belanda pada zaman tu. Itu je lah secara ringkasnya apa yang penjajah Belanda buat dekat Melaka dan juga apa yang diorang tambah dekat Famosa. Seterusnya saya akan berceritakan tentang fasa terakhir yang Famosa lalui, iaitu fasa Famosa ketika zaman pemerintahan British. Okay, jadi pada tahun 1790, sekitar tahun tu lah, Belanda telah buat keputusan untuk bagi Melaka ni dekat pihak British buat sementara waktu. Atas sebab untuk diorang selesaikan masalah negara dekat Belanda. Jadi pada zaman pihak British ni lah kita nampak apa Famosa tu pada zaman kini. Jadi tindakan British ni kekal sampai ke zaman sekarang. Baiklah,
Jadi disebabkan Belanda dengan British ni dah buat perjanjian untuk British bagi balik Belanda lepas Belanda dah selesaikan masalah dia dekat Eropah. Jadi William Farquhar, orang yang bertanggungjawab untuk Melaka bagi pihak British pada zaman tu, dia putuskan untuk letup semua kota pertahanan dan pelabuhan Melaka pada ketika itu. Jadi senang cerita, dia nak hapuskanlah kota Melaka ni supaya tak boleh berdiri pun, supaya tak boleh jadi tampuk pemerintahan untuk buat apa-apa kuasa sekalipun. Dan dia cadang untuk pindah semua penduduk Melaka time tu ke Pulau Pinang, sebab time tu Stamford Raffles dia baru buka Pulau Pinang. Jadi nak pindahkan semua orang Melaka ke Pulau Pinang lah. Tapi pada ketika tu, masa dia tengah dalam proses nak musnahkan kota Melaka lah, senang cerita, Stamford Raffles ni dia sakit, so dia pergilah bercuti kat Melaka. Lepas tu bila dia nampak, wih, William Farquhar ni biar betul, dia nak musnahkan semua benda Kota Famosa time tu. Jadi dia pun tulis surat dekat Lominto, ketua diorang. Jadi Stamford Raffles tulis surat untuk Lominto arahkan William Farquhar ni daripada musnahkan semua benda yang ada dekat Melaka ni. Lominto setuju dan William Farquhar dapat dihentikan. Jadi apa yang William Farquhar tak musnahkan pada ketika itu kekal lah sehingga zaman kini.